Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Gambas Jaya Palembang. Hari ini saya akan melakukan pemanenan gambas yang ke-7. Ini sudah dipanen ini. Habis buahnya. Saya petik. Ini baru dimasukin kotak. Nah, dan ini yang paling susah ini. Ini. Nah, ini pegawai yang tidak anu. Ambil angkong, Bro. Pakai angkong enakan. Angkong taruh sini. Apa nak, apa nak? Nah, ini juga ada penarikan juga ini. Nah, ini adalah Mas Arto. Halo. Ini lagi menjali itu mengsandi. Ini penampakannya kemarin habis dirempeli ya, Mas Bro. Daun sampingnya supaya ini pupuknya bisa ke atas semua. Karena kemarin pada tua semua ini. Nah, ini kalau untuk buahnya sangat lumayan lah. Nah, ini yang belum dipetiknya. Kebesaran ini karena tanamannya enggak bareng sama ini, jadi ini agak-agak mulai lah. Ini panenan yang ke-7, Mas Bro ya. Nggak tahu dapat berapa, nanti saya spill dapat-dapatnya. Oke. Ini pegawai agak brutal ini. Agak jelek sedikit lah. Apa tuh, Dut? Nah, ini alhamdulillah gambasnya. Pusat. Ya, kodenya. Ya ampun. Ojo penuh-penuh lah, Dit. Gampang dibalik nih. Mabut tenan wis kotak iki. 60-an ning iki. Kurung dikampas ya. Anjing, anjir. Ini penampakan ya, teman-teman semua. Basement kene sing kok gampang diusungi. Anu ne. Angger misalkan anu ya didekeki ning kene sing kok karek ngusungi ya. Iki lho dijikuki, Bro. Sing sebelah kene iki kok telat. Nah, ini penampakannya, Mas Bro. Ini yang ini tanamannya ini apa carry alias terakhir ini. Dan kita ini selalu mengutamakan ke apa tuh, mengutamakan bagusnya buah ya. Jadi saya tuh setiap hari tuh enggak, setiap sehari itu melakukan penurunan buah agar buahnya bisa lurus-lurus kayak gini. Meneng kono wae didekan dhuwur. Dekan dhuwur engko ewangi njonjong engko kerkare ngangkut yang gangkong. Ewangi, Dit. Soalnya main apa enang kok. Oke, ini teman-teman semua ya. Rasa penuh-penuh tok. Nah, ini penampakannya. Ini kemarin kalau ini sama yang ini umurnya itu beda 8 hari. Jadi ini yang terakhir hitungannya. Alhamdulillah parinya itu anu parinya. Gambarnya juga lurus-lurus kalau kita sistemnya para-para kayak gini ya. Nah, ini biasanya sih kalau dibikin 2 hari sekali, mungkin kalau 1 ton ya lebih lah, 1,5 ton mungkin. Kalau untuk hari ini mungkin perkiraan saya biasanya nggak pernah meleset, 1,5 ton biasanya. Dan ini tumpang sarinya adalah cabai. Yeay. Wes to orara. Kok malu-malu Anda? Malu-malu tidak panu. Anak kecil ini. Bocil ini. Bocil. Bocil kecil ini. Nengok.
Oke teman-teman semua, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ketemu lagi di pemanenan yang ke-8 ya. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.